Hai guys, jumpa lagi kita di channelnya RVP Projector HID dan OM. Oke guys, kali ini kita akan mengulas project kita ini VRZ. Oke, ini VRZ nih. Kita bikin flat cut off. Ya, ini kita bikin flat cut off. Biar tampilannya makin oke, untuk cahaya lebih dapat ya. Kita bikin serapi mungkin, dan untuk garis cut off-nya dapat ada posisi jauh masih jelas. Oke, kita coba nyalain. Ini posisi nyalanya ya. Coba lihat ini posisi nyala. Oke, ini untuk head gain ya. Oke, coba kita lihat untuk sinar kiri ini tajam banget. Jadi kita desain untuk semaksimal mungkin pada posisi cut off ini hasil oke banget. Ini coba kita tampilin ke depan di mobil tuh. Cut off-nya masih oke banget, tajam ya, masih kelihatan ya. Jadi kita bikin benar-benar presisi. Kita terus cobain setelah hasilnya maksimal, baru kita keluarin. Oke, untuk VRZ flat cut off flat ini kita ready stock ya. Yang minat langsung aja ini RVP Projector HID dan M. Oh, jadi sebelum semuanya kita bikin nggak banyak, tapi kalau mau order ready, dan kita jamin cut off-nya oke banget nih. Coba kita lihat, ah, tuh posisinya tajam banget ya. Ini kita lihat nih, cut off-nya oke banget, tajam satu garis ya. Kita bikin benar-benar cahaya yang kita bikin di flat cut off ini cahayanya pada posisi di bawah, jadi beamnya hanya dapat sedikit. Jadi beamnya kecil aja kita bikin ya. Kita maksimalin untuk low beamnya ya. Jadi untuk low beamnya kita ambil yang semaksimal mungkin terangnya pada VRZ. Ini low beamnya. Low beam terang dan cut off tajam. Ya, inilah dinamakan flat cut off, dia satu garis rata. Oke. Ini project kita untuk yang OEM VRZ, dan untuk HID next ke depan kita projectin yang flat cut off. Oke. Nah, ini jarak kurang lebih dari sini ke mobil, ini mobil depan itu kurang lebih 100-an meter. Cut off-nya masih oke banget ya. Dilihat dari mata, mau dari kamera masih oke banget nih. Ini VRZ ada kita bikin benar-benar proyeknya flat cut off. Ada pengaturan presisi. Nggak ada tampilan tetap seperti orinya ya. Kita bikin flat cut off-nya. Oke. Thank you. Jangan lupa ya, like dan subscribe untuk RVP Projector HID dan M. Thank you.